Waktu itu kan hormon ini dia sejenis makanan yang mengenyangkan. Walaupun nampak kecil kan, kalau makan insyaAllah kenyang. Orang gastrik kalau tak tahan, makan pun waktu sahur, insyaAllah hilang gastrik. Tak ada gastrik. Tuan-tuan ada gastrik alasan. Kenapa tak puasa ni? Dia tangkap dengan puasa dia dalam. Kenapa tak puasa ni? Gastrik. Tunjuk surat tu, doktor kata gastrik. Dia dah bayar betul. Doktor kena bayar 500 lebih. Tulis. Sebenarnya dia disahkan penamu ni mengalami sakit gastrik dan tidak cerdas untuk berpuasa. Kamu boleh tipu manusia, tapi kamu tak boleh tipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan kurma 3 biji sebelum sahur dan ketika sahur dan ketika berbuka. Jangan all out waktu berbuka. All out lah waktu murid. Waktu murid dah all out apa? Apa ustaz ni? Kita membuka dengan nasi murid, makan mihun dia, mihun murid dia. Apalah ustaz ni? Kita ni hidup ni nak makan ke? Atau kita ni nak hidup untuk makan ke? Atau makan tidur? Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sebalik. Jadi ikut macam Nabi, beri makan manusia. Jangan takut bersedekah makan kepada manusia. Nampak ada orang miskin, kita beri dia makan. Nampak ada orang yang dah lapar berhari, kita beri dia makan. Tiap-tiap Jumaat, kita jamu orang makan pisang. Itu kalau lain-lain pula. Jumaat pertama pisang, Jumaat kedua apple. Tapi jangan jaga kawas, jangan beli apple granny. Sebab apple granny itu ada bakteria yang berbahaya, jangan beli. Minggu ketiga anggur, minggu keempat cemikai. Tukar-tukar lah, hantar ke masjid. Ini balik-balik pisang, 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 pisang. Bukan salah bersebab pisang, tapi manusia pun tahu nak tukar-tukar menu makanan. Manusia pun tahu. Tuan-tuan belakang makan macam lain, dia tak ada kenalan. Hari ni macam lain, besok macam lain, besok macam lain, budak macam lain, tonggil macam lain, tonggak macam lain. Seminggu dan seminggu macam lain. Tuan-tuan belakang ke? Sudah. Besok mesti lemak. Lusa bimun sop. Tundan milkus, tonggang, tonggeng, semua lain-lain juga. Menu dia. Betul lah kan? Akak pun tukar-tukar masak kan dengan dia. Hari ni buat gulai tempoyak. Esok buat masam pedas. Lusa buat ini, bulan buat itu kan. Kalau buat sama je dah suami suka makan gulai masalah macam lepi. Itu nak jemur pula dia. Masak. Abang pun tak jemur ke makan? Baru boleh masak lemak cili api ni. Saya dah jemur masak lemak. Tukar lah lain. Kita pun reti nak tukar benda-benda lain. Ni nak jamu orang datang sampai Jumaat. Pisau. Kita jemur pisau. Pergilah benda lain. Musim buah. Tukar. Pemutan. Derian. Tapi janganlah derian sebiji tu nak belah macam mana. Dah belah siap dah. Ambil je. Dalam tepuai plastik tu dah ada dah. Derian tu ambil sebiji, sulih. Nabi suruh kita beri makan kepada manusia. Wa'atimu ta'am. Kenapa tuan-tuan? Daripada situ wasilul arham akan terjadi di hubungan silaturahim. Akan terjadi hubungan silaturahim. Contoh sesama kita dalam kampung, kita jalinkan. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi sesama umat manusia. Jadi wasilah arham itu kita hubungkan dari silatul kasih sayang.
loving and caring. Walaupun kita mungkin tak sama pendapat dalam perkara-perkara tertentu, misalnya kalau agama ni bulan Ramadan bab terawihlah 8:20 bergaduh. Abu Kucing ada surau hujung kampung sebab di surau buat 8 di masjid buat 20, orang tak nak buat 20, semua lalu surau. Jadi masjid tinggal satu sah kan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa ghurina wa maulana Muhammad. Allahumma alaih. Masuk dekat 20, tinggal imam bilal siap berhuzi di masjid. Itu pun tinggal lain macam pun. Tapi yang pelik tuan-tuan, bila time murid penuh balik meja, meja penuh balik, orang surah main ke masjid pasal surah kita murid. Nampak? Ini tuan-tuan. Bab terawih pun tak sependapat, boleh berpecah. Belum cerita lagi bab-bab lain. Tak cerita ni bau bab terawih. Bab terawih ni cubalah berlapang lah dia. Malam ni 8, besok 20, lusa 8, bulan 20. Apa salah? Malam Jumaat itu buat banyak sikit. Malam Jumaat dan apa dah ustaz ni, malam Jumaat lah best ustaz. Ada resmi ni sebenarnya kita ni nak utamakan apa? Nak utamakan ibadah ke? Nak utamakan resi ke tuan? Saya faham, saya tahu kenapa tuan-tuan suka tengok resi. Jangan bohongan saya. Buat tuan-tuan bukan nak tengok The Rock, tuan-tuan bukan nak tengok John Cena, tuan-tuan bukan nak tengok Undertaker and company. Tuan-tuan nak tengok pengusti perempuan, betul kan tuan? Betul tak? Malam kita bongkar tak rahsia tak? Kenapa sama kita suka pergi telekopi untuk kampung tiap-tiap malam? Tengok mesti. Nak tengok Trish dengan mesti perempuan tak? Jadi akak balik rumah pakai lawa-lawa. Ini kat rumah, Nabi tak ajar macam tu tak? Aisyah tak pernah pakai macam mana akak pakai ke rumah baju batik dengan t-shirt buruk tak? Tak ada kat rumah. Aisyah pakai yang paling cantik dan paling seksi yang ada dalam simpanan dia. Dia pakai bentuk suami tercinta. Atap pun macam tu lah. Pakailah baju kelawar tu. Bila masuk bilik, tinggal spaghetti dia. Jadi suami tak payahlah dia gusti dekat luar sebab gusti dekat rumah padam. Atap kena ingat tu, kau tidak hati suami duduk kat luar. Tak boleh tak tengok mesti ustaz, saya suka tengok mesti, okey? Saya jual. Tengah-tengah tengok waktu tu. Assalamualaikum. Ustaz, ustaz. Tengok apa tu? Terpelai macam ni, tak ada saya tengok dia referee tu. Jadi apa? Referee tu. Mesti perempuan pun tak boleh handle tu, ustaz. Kamu berbaik. Pasal kita malam kita buka rasa. Jadi akak-akak, kalau kita ikut cara Nabi SAW dalam rumah, insya Allah bahagia rumah tangga kat baik. Terjadi silaturahim sesama ahli keluarga. Makan sekali, minum sekali, kan? Tengok TV sekali. Cuma malam ni saya sorang lah. Sebab dekat kampung pun ada, katanya ada berdori. Jadi tak ada apa-apa. Patut saya lah yang pimpin tahlil. Tapi dah ada berdori lah. Terpaksa. Terpaksa lah saya.